بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين اما بعد طيب سلام بعد سلامتك ان شاء الله دير الله سبحانه وتعالى كمالكة برشكور كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة تحميد الحمد لله رب العالمين كمدين صلوات دانتسلم صموات senantiasa terucap dari lisan kita kepada manusia termulia dan terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa Salam TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Kita kembali diperjumpakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan pembahasan tentang kaidah tajwid atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tayib. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas yakni makharijul huruf, makhraj huruf secara secara am, secara umum. Kita telah membahasnya kita mengatakan di pertemuan sebelumnya bahwa makharijul huruf itu secara am, secara umum itu ada lima, lima bagian. Yang pertama itu ada aljauf, yaitu rongga, rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kemudian yang kedua ada uh, apa namanya al halaku atau al-halqu yakni tenggorokan, rongga tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada namanya al-lisan, uh, kemudian yang dua, dua uh, setelahnya yaitu al-khaisyum dan asy akan kita bahas setelah kita menyelesaikan uh, al-lisan. mungkin kita akan sambung terlebih dahulu apa yang telah kita bahas uh, di pertemuan sebelumnya. Tayyib. Para pemirsa sekalian, semalam kita telah membahas tentang al-lisan, dan kita telah sampai pada bagian torful-lisan. Kita katakan kembali bahwa makhraj secara am itu ada lima, ada al-jauf, al al kemudian yang kedua ada al-halaqu, Al-Halaku. Kemudian, yang ketiga ada... Al-Lisan. Al-Lisan. Baik. Baik. Yang pertama, kita katakan sebelumnya itu ada al -jauf, yaitu rongga mulut. Rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kemudian, yang kedua ada Al-Halaku, yaitu rongga tenggorokan. Kemudian, ada Al-Lisan. Nah, kita telah sampai di Al-Lisan. Dan kita telah sampai pada bagian... Torful lisan ujung lidah kita katakan e, di pertemuan sebelumnya bahwa lisan ini terbagi lagi makhrajnya menjadi beberapa bagian yang pertama itu kita katakan aqsal lisan aqsal lisan aqsal lisan lisan ya pangkal pangkal lidah. Baik, yang kedua ada wastul lisan. Wastul lisan. Baik. Kemudian yang ketiga ada hafatal lisan. Hafatal lisan. Kemudian nah, kita sampai di sini di tarful lisan. Tarful lisan. Baik. Kita ulangi. Al-lisan adalah makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari Uh, dari lidah, dari pergerakan lidah. Jadi murni keluar dari pergerakan lidah. Yang pertama itu ada aksol lisan, pangkal lidah, telah kita bahas. Kemudian wastul lisan, yaitu tengah lidah. Kemudian ada hafatal lisan, yaitu tepi lidah. Kemudian yang terakhir ada torful lisan. Kita telah membahas beberapa huruf yang kita, kita ambil adalah yang pertama itu adalah huruf nun dan huruf ra. Iya. Yeah. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kan Kita akan melanjutkan Huruf-huruf uh, yang keluar dari Torfulisan Yaitu selanjutnya ada huruf Ta Kemudian Dal Kemudian huruf To Ini yang pertama Yang kedua itu ada huruf Ta Kemudian ada huruf Dal Kemudian ada huruf Ta daib. Ada huruf Ta Huruf Dal dan huruf to. kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu huruf ta. Huruf ta itu murni keluar dari makhraj itorful lisan di ujung lidah. Jadi kita katakan sebelumnya bahwa kita perumpamakan ini lidah, ini aksal lisan, kemudian sini wastul lisan, di tengah-tengah wastul lisan, kemudian di sini hafatal lisan, bagian tepi lidah, kemudian di ujungnya ada tarful lisan, ujung Ujung lidah. Nah, di torful lisan ini cukup banyak uh, huruf yang yang dihasilkan dari makhraj ini. Torful lisan ini. Dan kita telah sampai di huruf ta. Maka, makhraj atau tempat keluar huruf ta itu adalah ujung lidah bertemu dengan usul thanayal ulya. Yakni, ujung lidah bertemu dengan bagian gigi seri atas. Awal pertumbuhan gigi seri. Jadi, kita ulangi bahwa huruf ta itu keluar dari... Uh, ujung uh, lidah bertemu dengan awal pertumbuhan gigi seri bagian atas. Tepatnya itu di di bagian di bagian belakang gigi seri bagian atas. tip kita akan membahas apa-apa uh, saja mungkin yang terkandung di dalam huruf huruf ta. Yang pertama itu ta adalah huruf yang hamas Huruf yang udaranya mengalir ketika mengucapkannya atau melafatkannya. Huruf ta itu adalah huruf hamas. Jadi, ketika kita melafatkan huruf ta kita apa namanya mengeluarkan angin sedikit, tidak kita baca kering. Contoh ta tidak, tapi ta ada angin sedikit keluar dengan catatan: jangan terlalu berlebihan dalam mengeluarkan angin. Taip, kita ulangi, jangan terlalu berlebihan dalam mengeluarkan angin Contoh, dia menjadi ca, ca, tidak Dan juga jangan ca, ca, sampai dia seperti huruf C, tidak Tapi dia murni ta, ta, keluar angin sedikit Nah, itu catatannya, keluar angin sedikit ketika mengucapkan huruf ta Ta, ti, tu, bat kita ulangi. Ta, ti, tu, bat. Nah, juga ketika tak berbaris sukun, maka di situ nampak hamesnya. Nampak di situ angin yang yang keluar. Nah, catatan juga di sini bagi kita. Ke, terkadang kita membaca uh, ketika dia sukun itu terlalu leb, uh, membanyakkan anginnya. Membanyakkan angin dari tak ini. Contoh. At, at. Nah, ini tidak ini tidak betul. Yang betul adalah kita mengeluarkan anginnya sedikit saja. Dayib. at at Dayib. Jangan kita baca at at. Apalagi kita tidak mengeluarkan angin sama sekali. Contoh at at tidak. Tapi at nah, makanya ta dimasukkan ke dalam huruf ke dalam huruf ames. Mungkin kita akan melatih huruf ta. Dayib. Tatid tubat tu tan -ta mutni mati -ta -ta -ni -ta. Kita ulangi sekali lagi. tadi tubat tu tan tanita mutni mati -ta -ta -ni -ta Nah, kita uh, tekankan sekali lagi bahwa huruf ta ketika dia berbaris ya mau itu kasroh atau dhammah atau fathah, kemudian juga ketika dia sukun ada hamas di situ, ada angin, udara yang yang keluar sedikit saja. At kemudian ta. Seandainya kita baca huruf ta ini kering, ya, kita ambil sebuah contoh di ayat Al-Qur'an, potongan ayat Al-Qur'an uh, ta ta ja fa junubuhum. Baik, Seandainya kita baca kering, maka akan terdengar seperti kaku. Contoh: tata yang seharusnya kita membacanya lempeng, ya gitu. Membacanya itu santai, ta, keluar angin sedikit. Tata jangan kita baca tata nah, Juga berlaku di surah, misalnya surah Al-Fatihah. Siratul an'amta ta. Nah, di situ ada angin. Ada angin sedikit. Jangan kita kering membacanya. Jangan kering dibaca ta ini. Siratul an'amta. Tidak, tapi ada angin sedikit. Nah, itu catatan pentingnya. Hadir hufta an'amta mungkin uh, sampai di sini huruf ta, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke huruf selanjutnya dari torful lisan yaitu huruf dal. Ya, huruf huruf dal. Nah, ini huruf yang cukup mudah untuk dilafatkan Huruf dal kita jelaskan bahwa huruf dal sama makhrajnya seperti huruf ta. Ya, juga dari torful lisan ujung lidah kemudian bertemu dengan uh, apa namanya? awal pertumbuhan gigi seri bagian atas tepatnya di bagian belakang, di bagian belakang gigi seri da da. Nah, di sini kita jelaskan bahwa kekeliruan dari sebagian kita ketika membaca huruf dal itu uh, membacanya dari makhraj huruf nun. Kayak uh, seperti d-nya Indonesia. Da di tidak bukan da da tapi da da ah, murni torfulisan, Torful lisan bertemu dengan awal pertumbuhan gigi seri bagian atas ah kita tekankan lagi tidak dibaca di makhraj huruf nun makhraj huruf nun di mana yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit ah na ni nu ban. Kemudian jangan kita baca huruf dal dari makhraj itu, tapi kita baca dari makhraj ujung lidah bertemu dengan awal pertumbuhan gigi seri bagian atas. Di bagian belakangnya, tepatnya di bagian belakang gigi seri. Baik. Ta ta eh maksudnya huruf dal da di du bad. Baik. Da di du bad. Kita latih dadi dubad du dan du, dani da, dad nami nal mudani madi dan dani da. dal ketika dia sukun maka sifatnya adalah kolkolah dipantulkan ah itu dia da di du, kemudian nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal maka ikhfanya di sini keadaannya adalah tarqiq ikhfanya itu tipis. Jangan kita baca tebal seperti huruf bot yang telah, yang telah kita bahas di makhraj al lisan. Contoh da du da, w, da, tidak tapi kita tipiskan du da da ni da de al madi da da ni da. Tayib. kita kita pindah ke huruf selanjutnya yaitu huruf huruf to Nah, di sini huruf Ta. Ada Adapun makhraj al -lisan selanjutnya itu adalah huruf ta. Sama ta dengan dal kemudian ta itu sama makhrajnya. Thorful lisan ila usulithanayyal ulia. Ujung lidah bertemu dengan awal pertumbuhan gigi seri bagian atas. Po. Ah di sini nampak perbedaan antara antara huruf ta dengan huruf ta. Huruf ta di sini adalah huruf tebal dan dia dibaca kering. Tidak kita baca seperti huruf ta yang ada hamesnya. Tapi kita ulangi, huruf ta dia huruf tebal yang dia dibaca kering dan huruf to tidak termasuk huruf hames atau huruf yang udaranya mengalir ketika melafatkannya Ya, ini berbeda dengan huruf ta. dia makhrajnya sama tapi penyebutannya berbeda, sifatnya berbeda. makhraj atau tempat keluar dengan ta sama, tetapi nampak di situ perbedaan sifat. Nah, huruf to adalah huruf isti'la. Huruf isti'la dan dia juga huruf itbak. Apa huruf itbak? Yaitu huruf yang memang betul-betul dia akan selalu dibaca tebal. Mau dia nanti barisnya kasrah atau dan atau lain sebagainya, maka dia akan selalu tebal. Nah, ini khusus untuk huruf huruf to. Tayyib. Kita latih to ti tu bel to hip to ti ah di sini juga sering kesalahan dari sebagian kita membaca huruf to ketika dia kasroh dia tidak menebalkan seperti itu tidak menebalkan contoh to ti ah di situ kena ti tidak dibaca ti nah, kalau ta baru dibaca karena dia huruf tipis berbeda dengan huruf to dia huruf tebal huruf isti'la huruf itbak maka ketika dia kasroh dia tetap tebal to ti to kemudian juga ada juga kesalahan dari sebagian kita ketika menebalkan huruf itu apa namanya memonyongkan mulut memonyongkan mulut contoh to to ah tidak dimonyongkan to yang diangkat itu hanya pangkal lidah, ya, pangkal lidah yang diangkat, bukan mulut yang dimonyongkan untuk menebarkan huruf. Ini mungkin uh, kesalahan dari sebagian kita dalam mengucapkan huruf-huruf tebal atau huruf-huruf isti'la. Hmm. Kita ulangi sekali lagi. To, ti, tu, Kemudian to ketika dia sukun maka sifatnya adalah kol, -qalah. Dia dipantulkan. Yep. Ba, to. Dan vokalnya o. Oh. Ada juga sebagian dari kita ketika mengkol huruf to. Itu vokalnya seperti e. Uh. Ba, te. Ba, Tidak. Tapi ba, Murni dia vokalnya seperti huruf o. Oh. Ba, Batu, tidak batu. Kita ulangi. Tutitubatu. mutani mati ta. Nun mati atau tanwin bertemu dengan to karena to huruf istilah maka ikhfanya di sini ditebalkan nun mati bertemu dengan to adalah ikhfa. Maka ikhfanya di sini ditebalkan. Contoh, tu to to tidak kita baca tu to to tidak. Nah, kalau dia tipis maka berlaku juga untuk huruf tipis seperti huruf ta kemudian huruf dal. Nah di sini to adalah huruf tebal maka ikhfanya kita kita tebalkan. Kita ulangi sekali lagi. To, 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 to. Tutantani tatana minal mutani mati, ta, ta, ta. Juga ada sedikit lagi bahwa ada sebagian dari kita ketika mengkolkolahkan huruf Huruf kolkolah maksudnya dikolkolahkan Itu ada sebagian dari kita membacanya apa namanya huruf suara kolkolahnya itu hilang Contoh Tati tubatu batu tidak. Nah di sini di sini pelajarannya. Jadi huruf sebelum kolkolah dengan huruf kolkolahnya itu sendiri kekuatannya sama. Kekuatannya sama. tu ba, to, ba, to. Tidak kita baca. Ba, to, ba, to. Tidak. Tapi bato sama kuat dia. Bato tidak. Bato, bato. Ah di sini sering kita uh, sering kita uh, keliru dalam mengkolkolahkan huruf. Ah uh, juga berlaku nanti di huruf dal, bade, uh, bade, bad, tidak, bad bade. Ah uh, di keras, Didaknya hilang suaranya tidak, tapi sama-sama kuat huruf yang kolkolah atau yang dipantulkan dengan huruf sebelumnya itu sama kuatnya. Taib kita akan uh, mula, mengulangi makhraj huruf uh, ta, da. Po, kita ulangi sekali lagi. Ta, dia hamas. Dan dia ketika dia sukun, nampak hamasnya. Kemudian huruf dal, dia tidak tidak ada hamas. Sama seperti huruf po. Ya. Da, di, du, bad. Kemudian po, to, to, ti, tu, bato. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Taib, kita lanjutkan ke huruf Torfulisan lisan selanjutnya. Iya, yang pertama Torfulisan ada Huruf nun Kemudian huruf ra Kemudian huruf ta Da To Sekarang kita akan Membahas Huruf Tha dal, Kemudian uh, Do Taib, Tha Tha Nah, Itu dia Tha Thal Do jadi huruf torfulisan lisan selanjutnya, ujung lidah selanjutnya itu ada huruf sa, ya, kemudian huruf zal, kemudian huruf lo. Nah, di sini kan kita akan membahas membahas satu persatu. Tip, Yang pertama itu huruf huruf fa. ya, huruf sa. dia huruf huruf apa namanya huruf hamas. tip, Dia juga huruf hamas. Fa Ti, tu, bas. Baik, jelas. Ta, ti, tu, bas. Nah. Ketika mengucapkan huruf tha, ya kemudian juga nanti berlaku di huruf dal, huruf lo, ah, itu apa namanya? Ujung lidah itu uh, bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Kita ulangi. Huruf ta itu ujung lidah bertemu dengan ujung... Uh, apa namanya ujung gigi seri bagian bagian atas tha. jadi apa namanya ketika kita uh, membacanya itu nampak sedikit keluar uh, lidah kita ketika uh, melafatkan huruf tak uh, Taib juga berlaku nanti di huruf Dal, di huruf lo Taib mungkin uh, pembahasan uh, torful lisan yang huruf sa, huruf dal huruf lo itu Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Taib. <tuh> eh, para pemirsa salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai di uh, lisan yaitu bagian huruf Tha Huruf Dal, huruf Lo. Nah, Insya Allah uh, di huruf tiga huruf ini kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Karena ada nanti lagi beberapa huruf, ada lagi beberapa huruf yang yang dihasilkan dari torfulisan seperti huruf Sa, kemudian huruf Za, kemudian huruf sod nah, Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Uh, semudah mudahan uh, bisa dipahami dari apa yang telah kita bahas pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh